guys, lagi-lagi guys, kita curi-curi momen. Ini sebenarnya nggak boleh ini. Wih, sampai selesai ya Pak? Tuh ya, lihat, hampir nggak kelihatan bedanya. Tapi kalau kalian perhatikan secara detail di ujung sini, itu sudah sudut. Tadinya kan enggak 90 derajat, sekarang dia udah sudut. Paham? Oke, paham, paham. Enggak semua, itu tadi pertama tadi geser, masalah geser, gigi geser. Yang kedua adalah kaki dan lubangnya. Itu harus masuknya, harus enak. Klip, okay. Klip, klip, klip. Berikutnya. Banyak triknya, guys. Drum ship. Oke? Okay? Nah, ini drum ship nih. Kenapa ini perlu dimodif? Nah, drum ship ini berjalan turun naik. Oke. Okay. Sekarang kalian ini diem. Tuh. Bisa nggak kalian ini cepet? Kerdak. Oh, susah. Pasti akan ganggu di sini. Ya di sudut situ ya Pak. Sudut ini pertama ini. Ini. Ya. Ini. Oke. Okay. Habiskan itu. Biar apa? Biar dia tidak seret. Jadi dia tetap mau. Minda. Ya ya. Bayang. Caranya menggunakan apa lagi? Jangan lupa selalu diamon. Tidak usah banyak. Bentar, saya cari matanya tadi mana. Ini Pak. Oh ini. Apakah harus pakai mata diamond itu Pak? Ya ini. Kalau nggak punya pakai mata tuner biasa, tapi habis itu dihalusin. Oke. Okay. Bisa nggak ngalusinnya? Pakai apa itu ngalusinnya sekecil itu? Gamplas. Gamplasnya kepilih caranya. Iya. Susah Pak. Ya masuk akal berarti pakai diamond. Tuh ya, landai juga. Oh iya, ya kelihatan garisnya. Oke Pak. Ini. Dan ini kamu bedakan. Bedakan. Oh iya iya. Ya berbeda. Oke. Oke, ya. Kelihatan. Lawannya. Oke. Nanti mau ya. Kita coba. Tuh. Oh iya. Langsung ya. Melesat. Seperti serdadu ya, Pak. Oh ya itu susah. Paham. Thank you.
tuanya berarti ya. Gampang. Coba Pak, pinjam Pak. Kayaknya udah segitu aja, tidak terlalu ribet ya. Modif rasio ya kayak gitu tok, sedikit. Kadang-kadang juga kamu terlalu banyak dalam memodif, malah jadi nggak karu-karuan. Jadi saran saya sedikit-sedikit aja. Oke. Yang mau kamu tanyakan Pak, oke lah, pelajaran ini bisa dimengerti, masuk akal. Nah ini kalau misal buat harian kebri ya Pak, apa harian gak matematik buat ngeksis Pak? Ya gak penting, gak nyoba menjawab. Oke yaudah Pak, terima kasih. Oke, ini gimana Pak? Sudah selesai? Ya, tutup. Oke. Itu aja rasio ninja metik. Oke, guys. Yang sudah ngikutin dari awal video ninja metik ini, semoga bisa menginspirasi kalian. Intinya itu. Kalau nanti misal kalian coba masih belum bisa, Om, berarti kurang. Ya enggak? Bikin motor itu yang penting kamu tahu. Bikin motor itu yang penting kamu pinter, bukan yang penting kenceng. Salah itu. Ya, kalau yang kenceng kenapa nggak beli motor yang udah kenceng? Di sini yang dinilai kan prosesnya. Oke. Okay. Hasil nomor 17, yang penting prosesnya. Oke. Okay. Iya toh. Betul. Oke, guys, buat kalian semoga tadi yang dijelaskan Pak Fuad buat dapat inspirasi.
Oke, video kali ini tentang rasio matic sekian dulu. Besok kita lanjut lagi tentang video-video menarik, dan tetap dukung kami, subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.